Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk, 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 duduk. Ada apa ini ya? Gini Pak Ustaz, saya ini kan seneng ngerokok. Gimana ya caranya supaya saya bisa berhenti merokok? Kayaknya nih mulut asem terus. Gampang caranya. Kamu bakar depan belakangnya itu rokok. Saya jamin pasti kamu berhenti. Saya jadi nggak bisa merokok kalau gitu. Oh iya, bagus itu. Kalau gitu rokok saya buat Pak Ustadz aja deh. Alhamdulillah. Rokok. Makasih ya. Ada Mas Bem. Kayaknya dia galau itu. Coba tak kesana dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bemo ya? Iya Pak RT. Ah, betul ini. Apa kabar Pak RT? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Duduk Pak RT, duduk. Iya, makasih, makasih. Mas Bemo kelihatannya kayaknya galau banget. Ada apa dong Mas? Gini loh Pak RT, saya ini kan perokok berat. Terus? Suka rokok saya ini. Tapi apakah di surga boleh ngerokok, Pak RT? Di surga ya? Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja. Oh gitu, Pak RT? Ya ini sok taunya saya aja loh ya. Itu soalnya kalau udah di surga itu kita boleh melakukan apa aja. Wah, boleh juga tuh, Pak RT. Iya. Tapi ya, ada tapinya loh. Iya, menurut saya itu di surga itu nggak ada api. Jadi kalau sampean mau merokok, ya lari ke neraka dulu.